Sadaqallahul azim. Sekarang giliran kamu, Yado. Baik, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zul zilatil ardu zil zalaha wa akhrajatil ardu asqolaha wa qolal insanu malaha yauma izin tuhat disu akhbaroha bi anna rabbaka awhalaha yauma izi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum famay ya'mal miskola zarrotin khairan yarah wa may ya'mal miskola zarrotin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, sering-seringlah berlatih agar tajwid dalam bacaan Quran kita semakin bagus. Wah, hebat kamu, Do, bisa hafal. Dodo gitulah, si jenius. Jenius, jelek banyak ingus. Barangan kamu, Andi, dasar anak gak pernah mandi. Apa? Kamu menghina ya, Dok? Sudah. Tidak baik saling mengejek. Sekarang siapa yang tahu surat yang tadi dibaca Dodo bercerita tentang apa? Apa ya? Kira-kira apa ya, Samil? Apa ya? Aku juga tidak tahu. Ada yang tahu tidak? Kamu, Nadia? Yang lain? Tidak ada yang tahu? Tidak ada, Pak Ustaz. Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Surat itu bernama Al-Zalzalah. Termasuk golongan surat Makkiyah, berisi tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih, Pak Ustadz? Hari kiamat adalah hari akhir, karena pada saat itu kehidupan dunia berakhir. Lalu? Semua yang hidup dimatikan, semua yang kokoh dihancurkan, semua yang teratur berantakan, matahari dan planet-planet tidak lagi berputar. Hah? Semua serba kacau. Bumi berguncang dahsyat. Gunung-gunung hancur luluh lantak. Badai angin berputar dan menderu. Gelombang dahsyat menggulung gunung. Manusia lari berhamburan tak tahu arah. Tercerai berai. Suami meninggalkan istri dan anak-anak. Ibu meninggalkan bayi yang dimanya. Sampai akhirnya, malaikat Israfil meniup sangkakala. Maka semua yang hidup pun mati. Dan alam akhirat pun dimulai. Alam akhirat itu apa sih, Pak Ustadz? Apa yang terjadi di alam akhirat, Pak Ustadz? Begini, anak-anak. Alam akhirat adalah alam kehidupan setelah kehidupan dunia. Namun tidak seperti di dunia. Kehidupan alam akhirat itu kekal abadi. Di alam ini, setiap orang akan ditanyakan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua orang, Pak Ustadz, dari zaman Nabi Adam. Benar, Andi. Setiap orang yang pernah hidup sejak zaman Nabi Adam hingga hari akhir, mereka akan dihidupkan kembali. Lalu dikumpulkan di suatu tempat yang disebut Padang Mahsyar. Wah, seluas apa itu, Pak Ustadz? Orangnya kan banyak sekali. Sangat luas. Tidak terbayangkan luasnya. Subhanallah, lalu apa yang terjadi saat itu, Pak Ustadz? Pada saat itu, manusia menerima buku catatan amalnya masing-masing. Sungguh beruntunglah mereka yang menerima buku tersebut dari sebelah kanan, karena berarti dia termasuk golongan orang yang banyak beramal soleh. Dan sungguh celakalah mereka yang menerimanya dari sebelah kiri, karena berarti mereka termasuk orang yang banyak berbuat jahat selama hidupnya. Lalu ditanyakan kepada mereka tentang amal perbuatan selama hidupnya. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang seluruh amalnya tersebut. Ada manusia yang lebih berat timbangan amal baiknya, dan ada pula yang lebih berat timbangan keburukannya. Bagi manusia yang lebih banyak perbuatan baiknya, maka ia akan ditetapkan sebagai penghuni surga, dan ia akan hidup kekal di dalamnya. Sebaliknya, bagi manusia yang lebih banyak perbuatan buruknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka.
Ah,